Perhatikan guys, Turbo K-Chain Stutu. Guys, di video kali ini kita akan bongkar isi dalamannya Turbo K-Chain Stutu. Penasaran gak sih isi dalamnya apa cuy? Oke, langsung aja kita bongkar ya. Pokoknya bantu like, komen, oke? Ini pakai alatnya ya, obeng. Tuh udah disiapin sama gue. Langsung aja kita gas bongkar. Oke teman-teman, sebelum kita bongkar Turbo K-Chain ini, kita akan siapin dulu alatnya, yaitu obengnya. Nah, kita siapin obengnya dulu. Nah, buat teman-teman tolong support dong lah. Ini kan udah dibongkar nih ya. Demi rasa penasaran kita bersama nih, dalamnya apa sih Turbo K-Chain Stutu itu. Nah, jadi kita menggunakan obeng seperti ini teman-teman ya. Tuh. Kembang ya, kita akan apa? Oke, udah siap, ready. Waduh, mantap juga nih. Di sini ada 3 lubang ya, teman-teman, 3 baut ya. 1 2 3. Jadi kita akan coba buka satu-satu ya. Oke. Mantap nih, guys. Langsung kita buka ya sebelah sini. Oke, satu-satu ya. Nih, udah terlepas. Satu lagi sebelah sini. Penasaran nih, kok bisa ya kan, kita akan coba langsung buka. Nah guys, sudah mulai rasa-rasa moncok banget nih. Ini obengnya pak, mur bautnya ya, hati-hati lepas. Sebanget sih. Satu lagi. Oke, udah terlepas semua ya guys. Nah, aduh mulai retak nih guys. Oke, langsung aja kita buka ya. 1 2 3. Allah Akbar. Apa tuh? Anjir. Oh, guys. Ini baterainya ternyata, guys. Nah, kita akan coba cabut ya, guys. Aduh, nggak bisa. Ini nah. Guys, lihat ini, perhatikan guys, Turbo K-Chain Stutu. Guys, ternyata seperti ini guys dalamnya ya. Terdiri dari baterai. Ini apa modul casingnya ya? Tuh kipasnya. Tuh. Di sini kayak ada apa ya guys? Sound gitu ya guys? Nih, ini. Nih, ini kayak sound gitu guys. Tuh, nah ini kayak sound gitu guys. Coba kita akan coba nyalakan ya. Coba kita nyalakan ya guys. Perhatikan baik-baik guys ya. Anginnya emang kerasa guys. Sekali lagi ya, biar Stutu dia. Anjay. Ya kan. Coba kita akan tahan kipas. Nah guys, kipas kita akan coba tahan ya guys, biar dia tidak muter. Guys, lihat kan? Nah, ini seperti sound di sini ya, teman-teman ya, nih. Ini ada soundnya nih. Oh, seperti guys, Turbo K-Chain Stutu. Oh, kita nyalain otomatiknya ya. Wah, ini agak sedikit hati-hati ya, guys, nih. Nih, kita lihat nih. Tombolnya satu sama ini ya, guys, tekan barengin. Oh my god. Wih. Tunggu. Nyala ya guys. Emang serius sih ini. Keren, serius. Tuh. Nah, oke. Okay. Nah, untuk casingnya ini serius besi ya guys. Besi ya, tuh. Asli guys. Ini sih kokoh banget, jelas. Tahan lama nih. Yang penting kalian makan jangan jorok aja. Tuh. Mantap guys. Setelah gue analis, ini baterainya pakai baterai handset ya, atau handsfree ini, yang suka ada di handset-handset tuh, TWS ya. Ini baterainya kecil, mini. Di sini ada sound stutunya, dan ini
yang bikin gue penasaran sih di sini kok bisa muter ini ya. Mungkin tuh, oh iya teman-teman ya, bisa lihat sendiri. Di situ ada motor kecil, motor drone kecil banget ya. Mikro. Jadi emang muternya ya emang bener serius muter sih, guys. Oh, nice guys. Turbo kecain itu. Oke. Okay? Jangan lupa buat kalian bantu like, comment dan subscribe. Dan jangan lupa support terus channel YouTube gua Abi, oke? Okay? Udah gak penasaran kan sama Turbo Kitchen Studio itu dalamnya apa, oke? Okay? Yoi gak sih? Yoi banget lah Turbo Kitchen Studio itu. Guys, kayak gini doang nih dalaman Turbo Kitchen Studio itu. Asaga. Guys, kayak gini doang guys Turbo Kitchen Studio itu dalamannya ya. Oh my god. Wih, asli guys.